Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhillu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Lurah Rawabuaya, Bapak Satuan Puski SAP. Yang saya hormati pendamping kerja saya Bapak LFK Rawabuaya. Yang saya hormati para ustaz, para hujat, para kiai, terutama orang tua kami, guru kami, Bapak Haji Samsudin, Bapak Ustaz Ma'ruf, Bapak Ustaz Jainuddin, Bapak Ustaz Ustaz Jailani, Bapak Ustaz Syaufeni, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, tanpa berbuat satu persatu, tanpa mengurangi tajin saya. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di dalam Masjid Taqwa ini, saya tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan yaitu umur panjang, sehat walafiat, insyaallah para rezeki. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 04 yang telah mendukung saya sampai jenjang yang terpilihnya menjadi RW yang baru. Syukur alhamdulillah juga kepanjatkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau juga kita hidup dari alam gelap menjadi terang benderang yaitu seperti sekarang ini. Mudah-mudahan atas berkat beliau kita semua menjadi orang-orang yang selalu taat akan perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Pada malam hari ini saya akan membagarkan bahwa tadi siang jam 4 kita dilantik sama Pak Lurah. Alhamdulillah staf-staf saya hadir semua. Mudah-mudahan staf-staf yang baru ini bisa mendukung saya serta kompak selalu, terutama RT-RT dari RT1 sampai RT16 yang selama ini banyak saran-sarannya, banyak yang akan ia betulkan untuk kemajuan kampung kita. Mudah-mudahan atas dukungan RT-RT tersebut Bojong menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Itulah dengan pengurus yang baru ini, saya memang cukup lama juga kemarin mencari orang-orang yang bisa untuk kerja ke depannya lebih baik, terutama yang mempunyai tamat-tamatan yang lebih tinggi yaitu sarjana-sarjana. Tapi memang di Bojong ini belum begitu banyak ya sarjana-sarjana yang mempunyai kompeten yang bagus. Cuman karena dari kemarin saya sudah pilih mereka pada mundur, ya mau gak mau kita persiapkan sarjana-sarjana yang pendampingnya. Mudah-mudahan walaupun mereka mengundurkan diri, tapi penggantinya juga cukup cekatan, cukup giat untuk membangun wilayah Bojong ini lebih baik. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, kami beserta staf dan pengurus tolong selama pemilihan kemarin yang cukup panas, cukup membuat kita agak gemetar juga. Tapi alhamdulillah dengan hati yang tenang, hati yang dingin, kita hadapi semua. Alhamdulillah sampai saat ini Bojong menjadi tentram, dan insya Allah kedepannya Bojong menjadi tentram dan damai. Amin. Amin. Mudah-mudahan di bulan menyambut bulan puasa ini,
saya dan seluruh pengurus, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena semua kesalahan adanya pada manusia, tapi kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan ini, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.